Terima kasih atas kehadirannya. Kita mulai dengan sama-sama bagi yang Muslim untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dasapta Erwin Irawan, walaupun beliau orang Jawa Timur, saya memanggilnya dengan Kang Dasapta atau Kang Erwin karena beliau tinggal di Bandung. Ya, terima kasih bersedia. Berbagi informasi dengan kita semua, termasuk saya sendiri, dan semangatnya adalah karena Bapak Ibu dan kolega ini baru menyelesaikan pelatihan pekerti, dan saya memandang bahwa seperti baju yang dipakai oleh Kang Dasapta, bahwa kalau kita memberi tools, boleh jadi hanya ilmu pengetahuan itu hanya sehari, tapi kalau kemudian kita paradigma sains terbuka atau open science, maka kita akan menghidupkan ilmu pengetahuan sepanjang hayat. Itu sehingga kemudian saya memohon kepada beliau untuk boleh berdiskusi dengan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita hari ini untuk memperkuat kembali keterampilan-keterampilan instruksional yang kita sudah dapatkan melalui pelatihan pekerti, namun sebagaimana perkembangan keilmuan hari ini, apa yang disampaikan dalam pekerti itu boleh jadi untuk hal-hal pokok sudah lengkap, namun menyahuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan hari ini, maka kemudian tentu kita perlu mendiskusikan, termasuk yang disampaikan oleh Mas Dwi tadi, bahwa kita ini alhamdulillah dalam tanda kutip juara satu jurnal dengan akses terbuka di dunia. Ya, namun saya memahami sedikit dan meneruskan pesan-pesan dari komunitas Open Science bahwa Open Science bukanlah mengubah jalan, sebaliknya adalah menambah jalan. Seperti obrolan di awal tadi, apa yang menjadi praktek hari ini tetap kita pertahankan, tetapi bukan itu saja. Ketika kita riset, tidak hanya risetnya sampai di jurnal, tetapi dari hasil jurnal kita buatkan poster, buatkan status di Facebook, di Instagram, video, dan seterusnya, sehingga lebih banyak orang yang boleh menyimak, sehingga tujuan utama dari ilmu pengetahuan kebermanfaatan itu yang akan tercapai. Jangan mengukur pula diri kita dengan ukuran-ukuran teknis, ukuran-ukuran komputer, H-index, sitasi, yang semuanya adalah di luar kendali kita. Yang harus kita lakukan adalah apa yang menjadi di dalam kendali kita, ya, seperti penyebar luasan ilmu pengetahuan, begitu pula bagaimana memastikan bahwa riset-riset kita itu memberi kebermanfaatan bagi khalayak ramai. Tanpa berpanjang kata, saya mengundang dan memberikan sepenuhnya waktu yang ada di kita ini kepada Kang Dasapta Erwin Irawan untuk menyampaikan materinya, dan untuk Bapak Ibu, slide yang akan disampaikan oleh Kang Dasapta sudah disampaikan di ruang chat, sehingga Bapak Ibu boleh melihat dan sekaligus mendownloadnya. Silakan kan, terima kasih bersama-sama dengan teman-teman untuk berdiskusi tentang Open Science. Saya menyebutnya mengenalkan Open Science. Silakan. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih. Setting ini. Suara saya bisa didengar, Pak? Terdengar clear sampai di sini, Kang. Ya, terima kasih. Jadi saya hari ini join dari dua. Ini saya sedang eksperimen juga. Jadi join dari dua device. Jadi yang pertama komputer, yang kedua adalah ini apa namanya, handphone, untuk melihat ini, menyorot ke kertas yang nantinya akan saya
gambar gitu ya, coret-coret. Sebentar. Baik, jadi Ibu dan Bapak, saya coba share screen ya. Share screen, desktop, share. Ya, jadi yang pertama adalah nama saya Erwin. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Geologi ITB. Bidang saya air tanah, jadi hidrogeologi. Jadi kalau Ibu dan Bapak yang hadir di sini, apa namanya, bidangnya tentang sumber daya air, bisa jadi saya salah satu yang terkait. Gitu. Jadi silakan nanti di akhir di chat box itu akan saya berikan nomor kontak saya agar bisa saling kontak suatu saat seandainya diperlukannya tentang hidrogeologi. Jadi kurang lebih seperti itu, saya sampai hari ini masih lektor karena usulan saya memang ini ya, antara niat dengan apa namanya, tingkah laku itu suka tidak sejalan gitu ya. Niatnya ingin naik pangkat tapi kesabaran saya itu masih kurang gitu ya, untuk bisa menyusun berkas dengan runut begitu ya, karena di tempat saya memang masih pakai cara yang manual untuk menyusun itu. Nah, tapi mulai kira-kira awal tahun ini saya sudah minta tolong kepada salah satu tendik ya di tempat saya untuk membantu gitu ya, mengumpulkan berkas. Jadi kurang lebih seperti itu, masih lektor. Saya yakin Ibu dan Bapak di sini ada yang lebih tinggi dari saya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya ingin membagikan pola pikir yang apa ya, memperluas wawasan begitu ya, seperti tadi Pak Ismail sudah sampaikan. Terima kasih Pak Ismail sudah memberi kesempatan di acara ini. Jadi kurang lebih itu yang akan saya sampaikan. Nah, itu digambarkan dengan menurut saya dengan jelas di gambar yang tertayang di layar gitu ya. Jadi apa namanya, bahwa kita tuh punya langit ya. Langit itu ibaratnya pengetahuan, luas sekali langit itu. Dan kita punya tools. Toolsnya apa? Itu ada balon udara, kemudian ada ininya, kompornya itu untuk memanaskan gas, ya kan? Kemudian ada keranjangnya sendiri untuk kita ada di situ, ya. Tentunya ada alat navigasi, ada GPS dan lain-lain begitu ya, mestinya. Dan kita punya seluruh alat yang dibutuhkan untuk bisa melayang begitu, terbang, ya kan? Tinggi, ya kan? Tapi yang terjadi apa? Sekarang ini kalau saya ibaratkan balon itu tidak terbang. Tapi balon itu melayang saja, gitu, floating begitu ya, ya sedikit di atas ini, ya motor, kalau ada yang naik motor gitu ya, di atas sini aja kelihatan mungkin. Jadi apa namanya, tidak terbang tinggi gitu. Bahkan ketika ada portal itu atau gerbang tol, dia juga nyangkut begitu ya, harus diangkat dulu supaya dia bisa melewatin itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita itu sekarang ada di posisi ini. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan jadi berat, tidak melayang ya, walaupun alatnya sudah lengkap, yaitu ini. Ya, yang pertama, University Ranking, ya kan? Kemudian Journal Impact Factor, ya. Peringkat jurnal lah, ya. Kemudian H index, ya, yang terkait dengan citasi, begitu ya. Itu selalu menjadi beban kita. Yang berikutnya adalah masalah indeksasi. Jadi saya pernah nulis, kalau nggak salah, saya bilang begini, kita itu belum mulai nulis juga sudah nanya jurnalnya Q berapa gitu. Belum mulai nulis nih, tapi itu dulu yang ditanya. Jadi apa namanya, sangat
sangat inilah jadi ruwet gitu. Padahal yang namanya science itu ya science gitu. Science itu ya science. Oke, jadi kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Nah, mungkin ibu dan bapak perlu sekarang melihat atau mempin video profil saya yang satu lagi, Pak. Jadi tidak perlu lihat gambar saya juga karena saya sambil gambar ini nanti. Yang satu lagi sudah kelihatan belum? Yang sebentar ini, kalau ini saya stop share, maka nanti akan muncul kertas. Ada ya nama saya yang videonya itu kertas. Iya, ada ya, kertas ada, kan. Ya. Oke, jadi kurang lebih saya menggambarkannya itu begini. Jadi yang namanya science begitu ya. Ini adalah kaca pembesar begitu ya. Science itu kan intinya apa? Dia membidik masalah gitu ya. Masalah yang ada di mana? Yang ada di komunitas kita gitu ya. Jadi di sini itu ada komunitas ya. Community. Ya. Kemudian di sini ada problems, ya. Ada masalah. Nah, nanti saya jelaskan kenapa saya menggambarnya dalam bahasa Inggris. Tapi penjelasan saya tetap dalam bahasa Indonesia. Ya, ini science. Terlihat ya gambar saya? Terlihat, Kang. Ya. Nah, kemudian ketika kita mau melaksanakan eksperimen, gitu ya, kita perlu apa? Ya kan? Di sini kita masuk lab. Ya, di sini ada lab, laboratori gitu ya. Bagi yang risetnya itu basisnya di lab, ya. Seperti saya, mungkin basisnya di lapangan gitu ya. Ada gunung gitu ya. Nah, saya di sini gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan field survey mungkin. Kemudian data acquisition, ya kan? Data collecting. Dan satu saat ada analisis, begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya science pada umumnya saja, ya. Science pada umumnya. Jadi bukan science yang baru, ya. Jadi science terbuka itu bukan science yang baru, tapi science pada umumnya. Jadi tetap saja ke lapangan, ambil data, analisis, begitu. Ini tetap tidak ada masalah. Ya. Tidak ada perbedaan. Nah, untuk bisa melakukan ini, Bapak-Ibu perlu apa? Ya kan? Yang saya bayangkan, perlu dana. Ya kan? Ya, perlu dana. Perlu dana. Nah, dana ini dari mana? Dana ini dari pemerintah Indonesia. Ya kan? Ya, dari NKRI gitu ya, pemerintah, government, ya kan? Nah, government ngasih uang, ya. Gitu. Ini research fund. Ya. Nah, kemudian sebelum dapat ini ibu dan bapak melakukan apa? Penyusunan proposal bukan ya? Tolong saya diingatkan Kak, Pekerti itu kepanjangan apa, Pak? Pelatihan keterampilan instruksional. Oh, oke. Okay. Bukan hibah Pekerti. Hibah Pekerti bukan, itu enggak ini, Pak ya? Bukan. Bukan lain ya. Nah, kalau hibah Pekerti, hibah untuk program kerjasama perguruan tinggi. Oh, oke. Okay. Ini untuk melatih dosen-dosen untuk yeah. Mengajar. Oke. Ini untuk mengajar. Oke. Okay. Yeah. Nah, masih relevan ini ya. Jadi material ajar ibu dan bapak salah satunya adalah kan pengalaman di lapangan ya, pengalaman riset. Jadi ini masih jalan ya. Karena siklus hidup kita itu kan antara proposal, implementasi, pelaporan gitu ya, selain ngajar ya, ada tiga itu siklus hidup kita. Nah,
ketika kita bikin proposal, yang kita bidik apa sebelum dapat ini? Ya kan? Pastikan ini. Ya kan? Ini adalah yang menjadi latar belakang kita, ya. Masalah di community, kan begitu. Kemudian kita bikin proposal, ya kan? Kita jual masalah di masyarakat ini untuk kita buat proposal agar dapat pendanaan, gitu ya. Nah, kemudian oleh Kemenristek Brin, ya, disetujui, ya, oke, proposal ini bagus, gitu, dapat uang, ya. Dari situ ibu dan bapak mulai mengakses Simlitapmas dan lain-lain. Nah, kemudian singkat cerita jalanlah ini, gitu ya. Nah, ketika ada di sini ibu dan bapak ada kendala juga kan, pasti kendala ya, kendala itu constraint, ya kan? Kendalanya apa? Misalnya akses, ya kan? Bisa jadi misalnya sampel yang ibu dan bapak perlukan. Ini penjelasannya bapak, pintarnya lagi dalam menggambar, masya Allah. Jadi bentar, mohon di mute dulu. jadi akses. Bisa jadi sampel yang ibu dan bapak perlukan itu ada di satu tempat, ya, yang untuk kesana itu perlu waktu seminggu sendiri, misalnya, gitu ya. Saya yakin ada itu. Ya, ini akses. Kemudian apalagi, misalnya alat, ya kan, equipment, ya kan? Karena kita harus ini juga, ya, jujur juga bahwa riset-riset yang didanai oleh pemerintah sampai sekarang itu yang paling umum skalanya adalah untuk melaksanakan ini, ya kan? Alat hampir pasti tidak masuk situ. Kenapa? Karena dananya terbatas. Alat itu sendiri harganya bisa jadi sebesar hibah riset yang diberikan, gitu ya. Jadi equipment itu pasti ada saja yang masalahnya. Dan apalagi skill, ya kan? Nah, skill sini bisa dari equipment, bisa dari software misalnya begitu. Dan itu kita harus pecahkan, ya kan? Nah, setelah beres, kemudian ibu dan bapak membuat laporan, ya kan, di reporting. Report. Nah, di sini ibu dan bapak tulis begitu. Bahkan kan kalau hibah dikti dan mayoritas hibah-hibah yang lain biasanya di tengah tahun ada laporan, di akhir tahun ada laporan, gitu ya, ada progres. Nah, di sini kita kasih, ya kan, ke ini pemberi dana, ya kan? Government, ya kan? Ini kita, researcher. Researcher. Nah, dari sini belum selesai masalahnya, ya kan? Kita masih harus diminta membuat publikasi. Ya kan? Publikasi. Ya kan? Ini publikasi. Nah, publication-nya juga tidak bisa apa sembarangan, ya kan? Dalam hal ini pasti nanti ada yang namanya peringkat begini, ya kan? Di sini itu Q1, di sini ada Q2 begitu ya. Q3, Q4 dan seterusnya begitu ya. Mungkin ada lagi misalnya grade berikutnya, ya. Di sini ada WOS, di sini ada Scopus, di sini ada, saya nggak tahu, mungkin Google Scholar, ya kan? Dan di bawahnya ada apa lagi, Microsoft Academic, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya di sini, dan seterusnya di sini. Jadi kita diminta membuat ini. Ini. Nah, kemudian kita pusing kan? Ya kan, di sini. Nah, jadi di sini kita berpikir begitu, gimana caranya ini? Gitu. Ya. Kenapa jadi masalah di sini? Karena
ini uang kita ini ya, dana riset ini itu tidak, salah satunya tidak cukup untuk APC, ya kan? Tidak cukup, ya kan? Ini saya coret ini. Nah, ini tidak cukup untuk APC. Artinya apa? Entah ibu dan bapak mengeluarkan uang sendiri, atau ibu dan bapak minta lagi begitu ya ke pemerintah, ke government, atau bisa jadi sistemnya reimburse gitu, setelah terbit baru kita minta ganti gitu ya. Nah, kemudian ketika pada akhirnya publish, ya kan? Publish, ibu dan bapak senang kan? Nah, tidak berhenti di sini. Ibu dan bapak masih dituntut lagi, Mas. Ya. Itu adalah jumlah sitasi. Ya kan? Nah. Di sini jumlah sitasi, ini waktu, ini jumlah. Ya kan? Ini masih harus dituntut ini. Ya, supaya apa? Supaya kita ibu dan bapak, institusi ya, bisa lab, bisa perguruan tinggi, suatu saat nanti bisa masuk ke jenjang top university. Menurut world class university ranking gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Siklus kita jadinya seperti ini begitu ya. Ini mau tidak mau, diakui atau tidak, ya seperti ini siklus kita. Ya kan? Jadi ini kita sampai harus miring-miring begitu ya untuk bisa naik begitu. Nah, jadi ini yang menjadi masalah utama gitu. Sementara yang disebut top university ini itu parameternya sudah pernah saya tulis juga ya. Nanti saya akan kopikan tautannya di chat. Komponen ini, komponen university ranking ini kan kurang lebih tiga juga ya, kurang lebih tiga, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, ya kan? Walaupun pengabdian masyarakatnya kebanyakan adalah terkait dengan ini layanan kepakaran ya, yang sifatnya nanti mendatangkan profit ya ke perguruan tinggi. Ya, untuk PKM-nya itu adalah layanan kepakaran. Juga masalah paten, ya kan? Paten itu juga mengenerate revenue, ya, pemasukan untuk perguruan tingginya. Nah, untuk penelitian sendiri ini, ya, dari sejak sini nih komponen penelitian sudah masuk. Berapa jumlah jurnal-jurnal yang masuk ke sini, berapa yang masuk ke sini, begitu ya. Kemudian produktivitas ibu dan bapak rata-ratanya itu juga dihitung. Nah, plus ini sitasi, ya kan? Nah, kalau untuk komponen pendidikan biasanya komponen yang terkait dengan internasionalisasi, ya. Jumlah mahasiswa asing, jumlah dosen asing, kemudian salah satu yang lain juga ini rasio dosen dan mahasiswa, ya. Kalau itu memang ada di kita juga, tapi jumlah dosen asing, jumlah mahasiswa asing itu diperhitungkan dan poinnya besar. Jadi di sini ujungnya selalu gitu ya. Ibu dan bapak pimpinan kita memang di akhir tahun itu akan ditanya terus ini dari sejak sini ada berapa yang diterbitkan sampai kemudian berapa sitasi dan kemudian ke sini ujungnya. Ya, itu hampir selalu ada di dalam setiap kontrak apapun itu yang ibu dan bapak tanda tangani gitu ya. Jadi siklus hidup kita jadi begini. Yang jadi masalah adalah yang ini bagaimana gitu. Ya, yang ini bagaimana? Ya, karena ilmu kita itu kan sebenarnya sangat bervariasi ya. Sangat bervariasi. Contoh misalnya Pak Ismail itu lebih ke social science, ya kan? Saya lebih ke engineering, ya kan? Ke air, water resource, ya kan? Kemudian mungkin ibu dan bapak yang lain juga ada yang lebih ke fisika ya, ke physics, material science atau ke kimia gitu ya,
atau mungkin ke bisnis, ya kan? Itu sangat bervariasi. Gitu. Dan masing-masing ilmu ini punya target yang berbeda-beda, ya kan, Ibu dan Bapak mestinya sudah paham juga di sini ya. Jadi ada nilai lokal yang diusung begitu ya. Ya, saya selalu senang kalau lihat Pak pemberitahuan di Google Scholar saya untuk makalah Pak Ismail misalnya, itu produktif sekali. Jadi saya suka lihat judulnya. Jadi judulnya saja itu sudah buat saya bisa menyadarkan saya bahwa yang namanya ilmu itu bisa sangat spesifik di suku tertentu, di komunitas tertentu begitu ya. Karena beliau dari social science. Sama halnya juga saya gitu. Masalah air yang sering Ibu dan Bapak dengar apa misalnya banjir misalnya atau land subsidence ya, atau intrusi air laut itu sangat sangat lokal ya kan, sangat lokal. Dan imbasnya yang terimbas itu kan ya ini. Iya kan? Yang terimbas itu kan ini. Orang-orang di sini. Nih, yang terimbas. Artinya apa? Ketika Ibu dan Bapak diminta ke sini, yang ada di sini ini kan dia membuat batasan ya. Indeksasi, kemudian QQ ini kan membuat batasan. Salah satu batasannya yang sudah sangat kelihatan adalah harus dalam bahasa Inggris, ya kan? Betul ya? Nah, kemudian diterbitkannya pun pasti ada waktu, ya kan? Pasti ada waktu. Antara submitted sampai published, pasti ada waktu. Kemudian, sampai kemudian menjadi ini, ya kan? Citasi dan kemudian ke top ranking ini. Yang terjadi kemudian, ini kapan dibahasnya begitu? Ini kapan dibahasnya? Itu yang jadi masalah. Ketika ada satu daerah longsor misalnya atau gempa misalnya, terjadi gempa di bidang saya ya, ada gempa, ada longsor, itu kalau kita mengikuti flow ini, maka ini adalah bagian yang paling akhir nerimanya, hampir bisa dipastikan. Dan mungkin ada orang lain yang tidak tinggal di sini yang justru pertama kali membaca, siapa coba? Mungkin reviewer, ya kan? Mungkin reviewer. Jadi dia yang justru pertama melihat ini, gitu ya. Oh ternyata longsor di suatu daerah di Banjarnegara itu karena bukan karena excessive rainfall atau curah hujan yang banyak, tapi memang karena properti fisik tanahnya di situ mudah untuk longsor, misalnya begitu. Ya. Bukan orang-orang di sini yang tahu pertama, tapi mungkin seseorang yang tinggal dengan nyaman di salah satu sudut pengkolan di kota London. Ya, salah satu profesor ya, dia buka, ada kasus nih longsor. Dan dia tertarik misalnya begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini, Pak. Nah, sains terbuka sebenarnya tidak, kita itu kami ingin lebih ke esensinya begitu ya. Jadi bukan ke arah suplementarinya, bukan ke arah sini. Tapi ke arah esensi yang ini, ya kan? Jadi ketika masalah itu ada di satu tempat, kita melakukan penelitian, kemudian reporting. Nah, bagaimana agar reporting ini bukan hanya ke sini, kemudian jadi ini, tapi ini juga ke sana, gitu? Itu bagaimana? Ya, sains terbuka itu seperti itu, ya kan? Teorinya sebenarnya teorinya begini. Ketika saya bicara seperti ini, pasti Ibu dan Bapak ada yang berpikir, Pak, kan bisa aja, Pak, ini tetap ke sana. Yang ini tetap ditangani. Betul teorinya, betul. Tapi ketika diimplementasikan, pasti Ibu dan Bapak akan lebih berat ke sini. Ya, kenapa? Karena di sini ada tambahan. Ya. Yang ditunggu di sini adalah incentive. Gitu, Pak. Ya. Ada ini di sini. Nah, ada ini, maka konsentrasi Ibu dan Bapak mungkin 30, 70 ke sini gitu. Ke sana 30, ke sini 70 atau bahkan 20, 80. Ya, dan insentif ini yang pertama mungkin uang ya, mungkin uang yang pertama. Tapi yang kedua apa coba? Insentifnya adalah kalau ikut rute yang ini adalah ini, Pak. Ya. Nah, itu.
Jadi ibu dan bapak itu akan disimbolkan sebagai orang yang bereputasi internasional, begitu ya, ini dan ini. Tidak salah, sampai di sini saya tidak bilang ini salah, begitu ya. Yang jadi masalah, konsentrasi ibu dan bapak itu mayoritas akan fokus ke sini, begitu. Ya, nggak ada misalnya pilihan pertama ibu dan bapak tidak akan ke sana pilihannya, tidak akan. Saya yakin pasti ke sini, gitu. Ya kan? Nah, kemudian mungkin ibu dan bapak ada yang berargumentasi, Pak, insentif ini kan juga ada yang di sini, gitu ya. Nah, saya bisa bandingkan berapa insentif yang ke sini, ya, dan berapa insentif yang ke sini. Ya pasti lebih besar ini, ya kan? Pasti lebih besar ini, ya kan? Insentif untuk Q1 itu pasti wah besar lah di sini. Kita datang ke masyarakat, nggak akan itu dapat sebesar ini, kan gitu. Di dunia, di dunia tidak akan besar. Jadi intinya apa? Dengan ikut flow yang seperti ini, mindset kita itu akan dibawa ke arah prestis. Ya kan, di sini itu prestis. Ya, jadi kalau di sini saya tulis, di sini itu prestis. Ya, prestis. Nah, ini. Ya, bahkan di salah satu presentasi saya di kemarin di UNESCO dan di asosiasi penerbit di luar negeri OASPA, videonya ada di blog saya. Saya bilang kita itu membuat Berlin Wall, ya kan? Berlin Wall yang sekarang ini bukan Berlin Wall yang seperti tahun 70-an yang kemudian dihancurkan di tahun 90-an, ya. Bukan, tapi digital divide, ya. Jadi pemisah digital. Berlin Wall sekarang itu, ya. Dinding Berlin kita itu sekarang digital, ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan ya ini kita itu tidak bisa ke sini, Pak. Tidak bisa ke sini, tapi ke sini aja terus mutar-mutar. Ya kan, bahkan ketika ini publish, saya bisa hitung dengan jari saya yang hanya 10 orang, yang hanya 10 biji, ya. Berapa persen dari ibu dan bapak atau yang ibu dan bapak ikuti di media sosial, orang mengumumkan makalah terbit, tapi yang dijelaskan isinya ada berapa persen? Ya. Yakin saya, mungkin 1 di antara 10. Itu juga belum tentu. Ya. Mayoritas. Isinya ya, Kang. Ketika ya. Saya punya artikel terbit, ya. Yang saya umumkan ke media sosial itu isinya. Bukan isinya. Q-nya. Bukan Q-nya, bukan. Isinya. Okay, okay. Ada berapa persen yang ibu dan bapak melakukan itu atau melihat orang lain melakukan itu, gitu ya. Jadi tetap saja nanti pengumumannya itu ya tidak jauh dari alhamdulillah atau puji Tuhan atau puji syukur makalah kami telah terbit di jurnal Anu Q1. Titik. Nggak ada benefitnya apa? Nggak ada. Tidak ada kesini benefitnya itu nggak ada. Orang yang membaca itu nggak akan tahu isinya, nggak akan. Kecuali tahu, oh di jurnal itu selesai, tidak ada ini. Nah, jadi saya sampai pernah membuat, dan itu sampai hari ini bisa dibuka, template memamerkan makalah di media sosial. Saya bikinkan template-nya, Pak. Ya kan? Pak Ismail pasti tahu, saya bikinkan template-nya agar ibu dan bapak tinggal copy paste, kemudian diisi itu isinya apa, begitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, nah, sains terbuka itu ingin menghilangkan, karena tidak mungkin menghilangkan, karena diminta oleh administrasi, ya. Tidak mungkin dihilangkan, ya. Para promotor sains terbuka di Indonesia dan di luar negeri pun di luar negeri pun sepakat tidak akan ini bisa dihapus. Kenapa? Karena sudah mengakar dan sudah menjadi ladang bisnis. Susah, Pak, karena itu sudah periuk nasi orang. Periognasi pegawai-pegawai penerbitan internasional itu begitu ya. Tidak bisa ini dihapus, tapi yang bisa adalah bagaimana agar ini tidak mendominasi begitu. Sisi yang ini tidak mendominasi. Yang mendominasi adalah dari sini ke sana begitu. Gimana caranya? Jadi proses ini harus lebih transparan, Pak. Ya, seringkali kita mempublish di sini itu, seringkali data kita kan hanya PDF. Tabelnya pun di PDF kan, tidak bisa dipakai orang.
kodenya, kalau bikin coding gitu kode juga tidak dibagikan. Nah sekarang bagaimana agar proses ini itu menjadi lebih lengkap, lebih transparan dan bisa dipakai ulang oleh orang lain. Ya. Ibu dan Bapak silakan mengambil benefit dari yang sini. Ya silakan, itu hak Ibu dan Bapak. Tapi Ibu dan Bapak jangan lupakan hak orang lain juga di sini. Gitu. Ya, yang mana semuanya dibiayai negara. Ya, jadi kita itu mayoritas semua dibiayai negara, riset dibiayai negara, publikasi minta uang lagi, kemudian setelah terbit masih minta uang lagi begitu, ya untuk insentif, ya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu Pak Ismail, presentasi singkat saya. Setelah ini kita bisa diskusi, gitu ya. Nah ini setelah ini saya akan matikan, saya akan leave, tapi gambar ini akan saya posting di chat nanti. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih Kang Dasapta, Bapak Ibu. Itu tadi pengantar awal bahwa Open Science kita promosikan dalam rangka adalah bukan mengubah atau kemudian apalagi mengganti jalan sains yang ada saat ini, tetapi kita ingin bahwa kita lakukan paling tidak memperlebar jalan. Lalu kemudian dominasi ukuran-ukuran komputer tidak lagi semata-mata itu saja, tetapi lebih kepada unsur manusiawinya. Jadi kebermanfaatannya, keterbacaannya, dan catatannya adalah kalau Bapak-Ibu memiliki artikel terbit, jangan dominan kepada nama jurnal dan status metrik-metriknya semuanya, tetapi kemudian apa isinya. Ya itu ada di blognya Kang Dasapta, itu ada template-nya, saya satu waktu pernah save itu. Ya bagaimana kemudian kalau kita mau posting ke Facebook ataupun ke media sosial yang lain. Untuk memperkuat diskusi kita tadi, presentasi Kang Dasapta melalui gambar karena beliau dari teknik ya. Insinyur menggambarnya bagus ya sehingga lebih interaktif dengan gambar itu yang kalau saya pribadi tidak bisa lakukan sehingga kadang-kadang hanya memanfaatkan PowerPoint yang sekedarnya kadang-kadang berlatar belakang putih bahkan. Silakan Bapak Ibu jikalau ada yang ingin bertanya, mengkonfirmasi ataupun menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kang Dasapta, template-nya sudah ada di itu medium.com, ada di ruang chat kita. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand, diketikkan di chat, boleh langsung mengaktifkan mikrofon juga boleh. Silakan. Kami belum pernah bertemu dengan Pak Dasapta, tapi saya banyak mengikuti Facebook-nya, bahkan suatu waktu karena saking semangatnya, saya lalu mengadaptasi ke dalam satu video, bagaimana pandangan Al-Quran tentang keterbukaan ilmu pengetahuan. Lalu setelah itu saya buat satu video yang lain lagi terkait bagaimana pandangan hadis terhadap open science. Ya, ternyata ancamannya neraka kalau kita kemudian menyembunyikan itu ilmu pengetahuan. Itu sampai Rasul detail itu bagi yang Muslim, itu ancaman. Silakan Bapak Ibu, jikalau ada ya termasuk karena kepentingannya kita ini adalah mengajar, jangan sampai PowerPoint atau RPS Bapak Ibu tahun lalu sama dengan tahun ini. Nah itu tanda-tanda penghuni neraka itu kalau ya. RPS dan bahan ajarnya tidak berubah ya, hanya sama dari tahun ke tahun. Betul sekali Pak Ismail ya, karena di dunia sains terbuka itu juga dikenal Open Education Resources ya. Itu ada di black box. Ya kan, baru-baru ini kan kita sejak awal tahun itu mengalami pandemi hebat begini ya, sampai akhirnya kita harus menyusun makalah itu dari rumah masing-masing, menyusun apa namanya slide, sampai dibuat videonya dan lain-lain. Tapi Ibu dan Bapak juga pusing masalah HKI-nya, ya kan? Karena tidak semua itu selesai dengan hanya menyitir. Gitu. Nah, ketika sudah jadi nih. PowerPoint Ibu dan Bapak ya, materi ajar. Itu juga Ibu dan Bapak tidak membagikan dengan apa ya? Dengan sepenuh hati begitu ya. Akibatnya orang lain pun nanti punya masalah yang sama gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Betul sekali. Ya, termasuk adalah boleh jadi bahan ajar Bapak Ibu RPS dan sebagainya
kita simpan di repositori kampus kita masing-masing atau simpan di mana akses yang bisa, karena sangat populer di Indonesia dan saya awalnya mengenal itu, saya menggunakan Akademia, walaupun ini tidak recommended ya, tapi saya menyimpan di situ di teaching document, RPS-RPS, saya simpan di situ supaya mahasiswa saya boleh menggunakan. Bahasa saya adalah kalau RPS ataupun bahan ajar masih ditransfer melalui USB, itu boleh jadi adalah 3.0. Ya, 4.0-nya adalah kalau RPS atau bahan-bahan ajar yang kita miliki itu kemudian kita simpan dalam akses terbuka yang setiap orang boleh lakukan, dan ini juga boleh menjadi alat untuk membuat kita hati-hati, jangan sampai RPS ataupun soal ataupun bahan ajar yang kita miliki tidak pernah terupdate dari waktu ke waktu. 5 tahun yang lalu RPS kita sama dengan tahun ini ya. Itu artinya bahwa kita tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin menambahkan, mengkonfirmasi ataupun bertanya, silakan. Terutama adalah kita ingin open science juga menjadi prinsip atau strategi atau bahkan metode dalam pengelolaan perguruan tinggi. Ya, boleh jadi adalah world class university itu pilihan masing-masing pimpinan perguruan tinggi, tetapi tidak itu saja. Ya, perlu juga bahwa seberapa besar hasil-hasil riset yang dikelola dengan dana jutaan, miliaran, atau bahkan lebih dari itu dapat terbaca dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Karena kalau saya menulis artikel lalu terbit hanya di jurnal yang menggunakan paywall tadi, maka yang menjadi masalah adalah hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya. Bahkan boleh jadi puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu jurnalnya sudah terbit, sampai sekarang belum bisa diakses secara publik. Ya, karena kita tidak menyimpannya di situ. Maka yang boleh kita lakukan adalah sebelum dikirim ke pengelola jurnal, sangat bagus kalau kita menyimpannya di dulu kita mengenal brand-nya in archive. Atau mungkin Kang Dasapta boleh menyampaikan sedikit terkait RIN in archive yang sekarang kita sudah miliki. Mangga Kang. Jadi RIN archive itu adalah server yang alamatnya ada di sini ya, di chat. Saya coba buka ininya, webnya, sebentar. Oke, saya share screen sebentar, mohon izin. Oke, nah jadi ini websitenya, RIN Archive ini adalah preprint server ya. Preprint server itu server yang menyimpan makalah yang belum Ibu dan Bapak terbitkan ya. Entah belum dikirim ke jurnal atau sudah dikirim tapi masih dalam proses ya kan. Itu bisa disubmit ke sini ya. Ini adalah upaya kami yang kedua setelah yang pertama itu ini in archive OSF sebentar. Nah, yang ini server yang ini di host oleh Center for Open Science yang lokasinya ada di Amerika Serikat. Saat ini sudah ada 13.000 dokumen di sini. Nah, di awal 2020 pihak COS ya, Center for Open Science punya kesulitan pendanaan yang mana kemudian para inisiator ini diminta untuk ikut menggalang dana yang mana cukup mahal. Akibatnya kami memutuskan untuk membawa server itu kembali ke Indonesia ya, konsepnya yang kemudian alhamdulillah disambut dengan baik oleh LIPI ya, LIPI yang LIPI ya, bukan LIPI yang lain, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan server LIPI kemudian menghost ini RIN Archive ya. Kenapa namanya RIN? Karena berasal dari Repository Ilmiah Nasional Archive. Jadi RIN itu membawa nafas dari LIPI yang juga membuat ini. Barangkali Ibu dan Bapak belum tahu ini, saya juga sampaikan nih. Jadi LIPI itu sejak tahun yang lalu sudah membuka ini, Repository Ilmiah Nasional, RIN, yang isinya adalah deposit data, data riset.
ya, awalnya untuk staf LIPI, tapi kemudian sejak 2020 dibuka untuk seluruh peneliti di Indonesia dengan registrasi. Ya. Jadi ibu dan bapak nanti bisa men-submit misalnya air, ya. Misalnya saya search di sini. Oh, tidak ditemukan air. Misalnya data kualitas. Nah, jadi ini datasetnya memahami manajemen kualitas di organisasi. Jadi di sini datasetnya itu dibagikan, ya kan, kepada publik. Kemudian nah ini sensor monitoring kualitas dan kuantitas air, ini contoh yang lain. Jadi data-data set itu disubmit ke repositori ilmiah nasional ini yang dihost oleh LIPI agar datanya bisa dipakai ulang oleh orang lain. Nah, konsep dipakai ulang itu juga asing buat ibu dan bapak. Pasti. Karena menurut gambar saya yang ini gambar saya yang ini, ya, linknya sudah saya kasih di chat. Ini, Pak. Jadi persepsi kita melaksanakan sains itu diturunkan dari senior ke juniornya lagi, dan seterusnya ini diturunkan. Jadi konsep dipakai ulang itu, data yang dipakai ulang itu hampir tidak pernah disebut dan tidak pernah terpikir di generasi kita sekarang. Ya. Padahal di luar negeri itu ada namanya data reuse, ya. Data yang dipakai ulang. Ya kan? Untuk apa? Ya untuk mendukung riset orang lain. Gitu ya. Ditambah data yang baru, atau kalau data time series ya disambung begitu ya time seriesnya dan seterusnya, banyak sekali manfaatnya. Kurang lebih seperti itu Pak Ismail. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, kalau sebelum ini melalui OSF itu ada inarchive, sekarang ini kita sudah boleh menggunakan RIN yang sudah di-launching, dan bahkan itu kita boleh deposit sekarang ya Kang, yang RIN Archive itu, atau masih internal LIPI saja? Enggak, boleh, sudah. Tapi sifatnya premoderasi, Pak. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau submit, setelah submit bisa coba kontak saya di sini, ya, untuk melaporkan saya baru submit gitu ya, untuk supaya saya bisa langsung memoderasi. Tapi untuk RIN Archive itu kami batasi strictly untuk draft makalah, Pak. Enggak bisa yang lain. Contohnya saya punya PowerPoint, saya convert ke PDF, enggak bisa. Nah, tapi kalau saran saya yang namanya PowerPoint dan lain-lain itu bisa ke Zenodo. Oke, Zenodo. Zenodo. Kalau tesis, ya, kalau ibu dan bapak punya mahasiswa, tesis, skripsinya itu ingin full di-upload, bisa ke tesis commons. Tesiscommons.org. Ya, itu linknya sudah saya berikan. Ya, di situ free, Pak, silakan di-upload. Sampai hari ini belum ada yang ngacung karena kuotanya habis, ya. Jadi, silakan dipakai. Seperti itu, Pak. Yang RIN Archive ini adalah yang draft makalah spesifik. Okay. Ya. Dan kalau ke Zenodo tadi, salah satu fitur yang diberikan adalah kita mendapatkan DOI. Ya, DOI. Kalau tesis common seperti apa, Kang? Sama seperti OSF, Pak. Tesis commons itu seperti in archive yang generasi pertama. Ya. Jadi kalau ini saya... Atau ini tesis common adalah keluarga OSF ini? Ya, keluarga OSF. Bentar. Nah, tapi karena ini pemakainya pribadi, mereka tidak membebankan biaya ke masing-masing user. Yang kasus yang pertama tadi saya jelaskan, karena ini komunitas. Inarchive itu dianggap komunitas, jadi dianggapnya dapat menggalang dana, gitu, yang mana besar dan kami tidak sanggup. Nah, ini tampilannya, ini tesis commons, ya. Jadi ibu dan bapak bisa misalnya ini architecture, ya. Nah ini sudah banyak yang dari Indonesia, Pak. Di luar dugaan ini, tuh. Okay. Ya, dari Indonesia, ya. Padahal ini servernya ada di Amerika, ya. Menarik ini. Saya juga baru cek lagi, Pak. Ini menarik. Coba ini kalau saya upload, ya. Saya lihat, ya. Nah, ini abstrak seperti biasa, nanti ada ininya, metadatanya.
Dan ini IPB, ya kan? IPB. Ini rasanya full ini, full tesis tuh. Ya, full tesis. Tuh menarik sampai kesimpulan, Pak. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, yang di-upload itu bukan PDF-nya saja, tapi juga Microsoft Word-nya, Pak. Lebih ekstrim lagi. Ada kawan saya, kebetulan orang asing. Gitu. Dan kenapa praktek-praktek seperti ini tuh dilakukan? Karena masalah haki. Ya, haki. Dalam hal ini, haki itu yang saya maksudkan begini. Jadi ketika ibu dan bapak membuat tesis, ya katakanlah ini ya, nah, ini mohon maaf, ini ada ibu atau bapak atau Mas Andrea ini atau Mbak ini mungkin ya, saya jadikan contoh. Jadi hak cipta HKI itu ada di penulis, Pak. Ya, jadi HKI itu bukan ada di institusi, bukan. Ya, ini kalau ada pelang seperti ini, saya bisa kalau saya jadi Mbak Andrea, saya bisa nanya. Kapan saya menyerahkan hak cipta itu ke institusi? Saya bisa nanya, kapan? Karena kalau diserahkan, artinya harus ada surat dong, tanda tangan. Ya kan? Yang mana kalau biasanya ada lembar pengesahan di sini. Nah, ini. Nah, dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari, oh, kalau ini memang sudah dilimpahkan ke IPB. Ada ini, Pak. Nah, ini mayoritas universitas sebenarnya nggak ada ini. Coba Pak Ismail dan Ibu dan Bapak di sini cek lembar pengesahan universitasnya itu ada nggak kalimat ini. Saya hampir pasti mayoritas tidak pakai kalimat ini, ya kan? Di kampus saya saja tidak ada. Di sini tertulis kalau di kampus saya hak cipta ada di tangan penulis. Dan ketika Ibu dan Bapak men-submit itu ke repositori, contoh seperti ini, maka Ibu dan Bapak mempraktekkan upaya untuk mempertahankan hak cipta, gitu. Karena tesis yang sama, ya tesis yang sama ini saya tutup dulu. Tesis yang sama itu suatu saat bisa menjelma menjadi makalah yang terbit di jurnal ekstrimnya non open access, yang di paywall yang harus bayar pembacanya. Nah, ketika itu terjadi, orang kan jadi terbatasi ininya, aksesnya. Sementara kalau tesis fullnya itu diupload ke repository seperti contoh barusan, maka orang punya pilihan kan? Kalau tidak bisa baca publikasinya yang non open access, dia bisa baca tesisnya langsung begitu. Ya. Nah, paham-paham seperti ini juga sangat sangat asing, Pak, di Indonesia. Karena orang selalu berpikir ketika sudah diupload online tidak bisa lagi dipublikasi. Ya. Nggak begitu, salah besar. Ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan Ibu dan Bapak. Ya, berarti dengan tidak dilanjutkannya InArchive tadi dalam versi OSF, berarti komunitas InArchive ini tidak boleh mengunggah apa-apa lagi ke sana ya, Kang? Saya mulai bulan ini sudah minta OSF untuk men-stop, mengunci, orang tidak bisa submit. Gitu. Oke. Okay. Gitu, Pak. Tetapi InArchive ini karena bukan brand OSF tadi, artinya bahwa kalau kita di Zenodo masih boleh memilih komunitas itu. Ya, masih boleh, masih ada, nggak ada masalah. Yang itu kan tidak saya ganggu. Jadi hanya yang COS saja yang dihentikan. Berarti apapun deposit kita yang sudah masuk melalui pintu InArchive ke OCS, berarti tetap di sana. Saya masih berpikir akan memindahkan itu juga. Sedang berusaha untuk saya pindahkan ke RINArchive yang di LIPI. Itu. Saya sedang berusaha ini. Mudah-mudahan sih memungkinkannya karena dokumennya besar dan banyak sekali, 13.000 itu. Ya. Yang menjadi daya tarik itu kan InArchive yang versi OCS waktu itu di OSF adalah karena ini kan bonusnya terindeks ke Google Scholar sehingga kemudian itu menjadi salah satu pemantik sehingga kita ini pada menyimpan di situ ya sehingga mungkin jikalau boleh jadi seperti
yang inarchive di OSF tadi, ada juga DOI, sehingga hak kekayaan intelektual kita paling tidak mendapatkan rekognisi berbanding kalau disimpan di seperti akademia ya, yang tidak menyiapkan DOI. Terus terkait ini Kang, mohon penjelasan, kan ada pro dan kontra nih akademia. Ada yang mengatakan pakai, ada yang mengatakan tidak. Sementara karena ini sudah mendapatkan dalam tanda kutip, ini bahasa saya saja, intervensi bisnis, seperti apa pandangan Akang itu terkait dengan akademia sendiri? Akademia.edu maksudnya? Iya, akademia.edu. Oh. Ya, jadi Ibu dan Bapak, mungkin familiar dengan akademia.edu ya. Jadi akademia.edu, satu lagi researchgate.net. Nah, jadi dua entitas ini adalah entitas bisnis ya. Jadi ini perusahaan nih, semacam Facebook lah gitu ya. Artinya apa? Artinya dokumen apapun yang masuk ke server mereka suatu saat pasti punya porsi untuk dikomersialkan dengan satu dan cara yang lain, begitu ya. Intinya itu. Jadi sampai seandainya dokumen yang Ibu dan Bapak kirim ke Akademia dan ResearchGate itu mayoritas dibiayai oleh Ibu dan Bapak sendiri, begitu ya. Tidak ada misalnya HKI punya orang lain misalnya yang tidak membolehkan karya itu ditaruh di tempat-tempat yang entitas bisnis atau komersial seperti ini, maka tidak ada masalah, Pak Ismail. Ya, misalnya Ibu dan Bapak nulis perspektif misalnya, opini gitu ya, yang mana referensinya memang minim karena namanya opini ya, jadi semuanya dari pikiran kita. Silakan ditaruh di situ, nggak ada masalah. Tapi ketika ada beberapa referensi atau gambar mungkin yang diedarkan oleh penulis aslinya secara non-komersial, ketika itu Bapak pasang, kemudian Bapak taruh di tempat-tempat komersial seperti ResearchGate dan Akademia, maka ya itu jadi melanggar HKI-nya orang itu kan, begitu ya. Ya, jadi kenapa tidak direkomendasikan walaupun hanya himbauan, karena beberapa hal yang merintil tadi Pak, kecil-kecil tapi itu sebenarnya substansial. Bahkan ResearchGate sendiri 2 tahun yang lalu itu pernah digugat oleh konsorsium penerbit internasional yang dipimpin oleh Elsevier. Pernah digugat Pak, kenapa? Karena banyak pengguna ResearchGate itu mengupload makalah-makalah yang sudah terbit resmi di website-nya non open access. Kebayang ya, kan mereka jualan. Misalnya jual lemper begitulah. Nah, ada harganya misalnya 5.000 satunya. Nah, lemper yang sama itu Ibu dan Bapak taruh di halaman rumah kita supaya orang yang mau makan bisa ambil. Akibatnya dia tidak ke toko yang jual lemper itu aslinya kan. Dia ke rumah Ibu dan Bapak untuk makan itu. Bayang ya, jadi mereka kehilangan pendapatan. Itu digugat Pak ResearchGate itu. Dan itu kasus besar 2 tahun yang lalu. Begitu kurang lebih Pak. Itu kalau artinya yang tidak open access. Bagaimana kalau yang open access sendiri Kang? Contoh kayak ya, jurnal yang bahkan platformnya umpamanya pakai OJS yang Open Journal System. Apakah boleh saya setelah terbit lalu makalah utuhnya itu saya simpan di Akademia atau saya simpan di ResearchGate? Nah, bagaimana statusnya? Kondisi agak berbeda ketika makalah yang diupload adalah makalah yang open access, artinya bisa dibaca oleh orang, diunduh oleh orang, begitu ya, dengan lisensi yang terbuka ya, Creative Commons, CC BY, begitu biasanya, CC, CC BY. Jadi kalau Ibu dan Bapak lihat logo seperti ini ya, CC BY, begitu ya, atau tulisan seperti ini, itu adalah lisensi yang diberikan oleh penulis untuk pembaca agar isinya bisa dipakai ulang oleh pembaca tanpa harus izin, gitu. Ini logo ini. Itu biasanya mayoritas jurnal open access pakai lisensi itu. Nah, ketika itu yang Ibu dan Bapak upload ke ResearchGate, ya tergantung Pak Ismail.
ada orang yang begini misalnya, itu kan saya yang bikin si layoutnya, ya bukan penulisnya ya, penulisnya mah sudah lupa mungkin ya, yang melayout, kemudian penerbitnya itu yang punya logo apa segala, bisa jadi dia keberatan, bisa jadi, walaupun kecil kemungkinan, ya kan? Tapi ada sedikit kemungkinan orang-orang itu punya keberatan gitu ya, ketika barang-barang yang mestinya ngapain Anda upload ke situ, kan di tempat saya open access gitu, buat apa gitu? Lagi pula dokumennya ke situ kan itu juga toko Pak, ya ResearchGate dan Akademia itu Ibu dan Bapak tadi sudah saya sampaikan itu kan toko juga komersial. Seandainya itu Ibu dan Bapak upload ke repositori kampus, lebih tidak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena non-komersial kan begitu. Hanya untuk backup. Alasan Ibu dan Bapak kan bisa seperti itu. Untuk backup, siapa tahu server jurnalnya itu off. Kan mungkin sekali itu. Ya, bahkan ada penelitian. Nanti saya copy-kan ya link-nya. Jadi, katanya ada ribuan jurnal itu hilang dari peredaran. Nih, ada ini artikelnya. Ini kebetulan teman saya yang nulis. Lisa namanya, ini saya copy, saya taruh sini. Jadi katanya, dozens of scientific journals have vanished from the internet and no one preserved them. Ya, ini kalau saya share. Nah, ini artikelnya. Link-nya sudah saya salin ke chat-nya. Dozens of scientific journals have vanished, nih, menghilang dari internet karena tidak ada yang mengkonservasi ini, mempreserve, ya. Jadi hilang saja. Gitu. Jadi yang sudah online pun bisa hilang kalau servernya mati, harddisknya rusak, terus pengurusnya mungkin sudah tidak ada yang ngurus begitu ya, hilang. Jadi untuk itu preservation itu penting. Ya bahkan di Amerika Serikat tuh ada namanya, bentar saya lupa, preserve. Lupa saya, nanti saya ingat-ingat dulu. Itu bahkan ada repository di Amerika Serikat yang intinya dia mengcapture jurnal, mengcapture apapun online untuk disimpan versi ininya, apa namanya, versi frozen-nya, versi terkininya gitu. Jaga-jaga kalau sudah hilang gitu. Lupa saya. Archive, internet archive. Internet Archive, sebentar link-nya. Jadi di luar negeri itu urusan pengarsipan itu menjadi yang utama. Jadi, ya, Pak. Ya, bagaimana, Pak? Ya, ada suara tadi, silakan. Oh, enggak. Ya, silakan lanjut, Pak. Silakan, ya. Silakan lanjut. Nah, itu Internet Archive. Sudah, saya copy. Kalau kondisinya seperti ini, Kang, dua kondisi. Kondisi pertama, saya dan Pak Dirman umpamanya di satu kampus yang sama. Lalu repositori kami belum ada. Adakah alternatif lain selain Akademia atau umpamanya ResearchGate untuk mengunggah, untuk tadi menyimpan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya menyimpan di Akademia atau di ResearchGate, link-nya. Jadi ada artikel berjudul ini, lalu link utamanya kembali ke jurnal yang utama itu, yang menerbitkan, yang open access tadi itu, seperti apa itu, Kang? Kalau saya lakukan dalam kondisi seperti itu. Kalau saya begini, Pak, dari sejak awal saja, seandainya Ibu dan Bapak belum punya repositori di kampusnya, kalau saya pakai repositori yang memang sejak awal bebas begitu ya. Contoh Zenodo itu bisa dipakai, Pak. Zenodo, kemudian Dataverse itu juga bisa. Dataverse ini servernya ada di Oxford kalau nggak salah, atau Harvard, lupa saya. Dataverse, ya kan? Kemudian preprint server punya ini juga bisa, punya penerbit yang besar juga dia bikin preprint server itu bisa dilakukan. Jadi intinya pilih venue atau media yang non komersial itu sebagai awalnya begitu, ya kan? Seandainya memang masih ingin
seandainya Ibu dan Bapak masih ingin mempertahankan profil research kit atau akademia, ya kan, untuk dalam tanda kutip agar bisa apa ya, ya orang gampang lah misalnya profil saya di research kit gitu ya. Ibu dan Bapak bisa mengkopikan linknya saja ke research kit. Nah, tidak ada masalah. Jadi misalnya saya punya skripsi, saya upload ke Tesis Commons ya. Ini ada yang nanya, apa sebelumnya Tesis Commons itu in archive? Jawabannya bukan. Jadi servernya sama, tapi istilahnya itu front end. Front end itu ruang tamunya beda-beda. Gitu. In archive punya ruang tamu sendiri, Tesis Commons punya ruang tamu sendiri khusus untuk skripsi sedunia. Gitu Mas Ahmad ya. Nah, contoh skripsi saya upload ke Tesis Commons. Sudah tayang, linknya itu saya salin ke ResearchKit. Gitu. Karena orang kan senang lihat skor ya. Saya juga sampai tahun 2013 kalau nggak salah atau 12 tuh masih pakai ResearchKit dan senang lihat ada angka profil gitu ya. Tapi setelah saya baca saya ini lagi, ah buat apa saya hapus saja gitu. Gitu, Pak. Jadi linknya boleh. Kalau menurut saya nggak ada masalah Ibu dan Bapak memaintain akun akademia atau ResearchKit, tapi jangan dokumennya diupload ke situ. Ya, lebih baik dokumennya ke tempat lain secara official, linknya Ibu dan Bapak copy begitu ke ResearchKit. Oke, okay. Jadi Bapak Ibu ada beberapa pilihan yang lain sejak awal yang memang non-komersial, karena di awal tadi sudah kita diskusikan bahwa Akademia dan ResearchGate itu adalah merupakan entitas bisnis. Maka kemudian untuk Bapak Ibu yang di kampusnya belum ada repository yang di maintenance dengan bagus, ya ada Zenodo, ada Tesis Commons, lalu juga ada Data First, ya, ada preprint server yang juga dibuat oleh ya. Penerbit-penerbit komersial. Ya. Ada banyak, betul, Pak. Betul. Ya, itu pilihannya. Jadi catatan saya dari yang disampaikan Kang Dasapta bahwa sejak awal kita memilih provider ataupun kemudian laman web yang non-komersil. Ya, karena kenapa kemudian Akademia dan ResearchGate tidak direkomendasikan karena merupakan entitas bisnis. Bagi Bapak Ibu yang masih mempertahankan profil Akademia maupun profil ResearchGate tetap boleh silahkan, tetapi jikalau artikel-artikel yang terbit itu sudah open access, maka direkomendasikan untuk hanya menempelkan atau mengunggah tautannya saja, satu. Kemudian yang kedua adalah jikalau tidak terkait dengan hak kekayaan intelektual orang lain, ya maka boleh saja seperti saya membuat khutbah Jumat, ya supaya boleh ditemukan oleh banyak orang, maka saya mengunggah ke Akademia atau mengunggah ke ResearchGate karena itu tidak terkait sama sekali dengan hak kekayaan intelektual orang lain. Jadi kita harus hati-hati terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual orang karena boleh jadi kita akan digugat dengan itu. Silakan jikalau masih ada Bapak Ibu, Pak Laude tadi apa ini ada mengetik mohon izin. Silakan Pak Laude mau menyampaikan sesuatu, silakan. Silakan, Pak. Kalau saya boleh tebak, Bapak dari Sulawesi Tenggara, betul? Iya, Pak. Ini STI66, kampusnya di Kendari. Nah, secara saya itu pernah 3 tahun tinggal di Kendari, Pak. Di Kendari Cadi, Pak. Saya itu SD kelas 1 dan kelas 2 itu di SD Negeri 1, kalau nggak salah, Kendari. SD. Itu mengikut saya, orang tua tugas ke ya, Kendari. Ya. Jadi saya Pantai Kasih Lampe itu tahu, Pantai Mata tahu, Pak. Ya, biasanya apa namanya kalau kita di Sulawesi Tenggara atau di Kendari, salah satu makanan khasnya itu sinonggi, itu kan yang mungkin di tidak banyak tempat di Jawa yang menyiapkan itu.
Ya. Tapi angkotnya masih PT-PT kan, Pak? Masih, itu PT-PT dari bahasa Makassar itu, Kang. Jadi gitu ya? Kenapa disebut PT-PT? Karena kan uang kecil. Jadi kita membayar ke angkot itu uang kecil, nah, gitu. Ya, sehingga disebut PT-PT. Walaupun sekarang menjadi kosakata yang berkembang luas. Ya, silakan Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu ya. Paling tidak beberapa menit ke depan, jikalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, ada hal-hal yang kita boleh tambahkan tadi, tapi paling tidak bahwa pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah saya mohon ke Kang Dasapta untuk mengenalkan kepada kita terkait dengan Open Science, ya, sains terbuka, dan di kesempatan sebelumnya juga sudah ada kata kunci bahwa sains terbuka itu salah satunya bisa kita lakukan kalau ada akses terbuka. Jadi sejak awal kita memperjuangkan adanya akses terbuka, kalaupun kita tidak bisa memperjuangkan, paling tidak kita melakukan dari aktivitas kita masing-masing, dari dosen, ya, RPS, bahan ajar, atau apa informasi-informasi yang memang disampaikan ke publik itu juga adalah disimpan dalam satu server atau laman web yang boleh diakses secara terbuka oleh siapapun, termasuk adalah RPS kita, bahan ajar kita yang diupdate secara terus-menerus. Ya, kalau untuk mendapatkan DOI tadi ada alternatifnya menggunakan Zenodo, ya, ada juga yang menggunakan data. Tadi kalau itu penelitian, ya, maka kita boleh menggunakan data first, ya. Kalau skripsi, tesis, disertasi yang Bapak Ibu bimbing itu masukkan ke tesis common. Jadi banyak alternatif yang dapat kita gunakan untuk membuat data-data yang kita miliki open access. Dan ada juga yang sudah disiapkan oleh Kang Dasapta di ruang chat ini. Kalau ada pertanyaan, ya, setelah ini, ya, silahkan itu ada tautannya. Ya, kalau ada pertanyaan pasca acara bisa diketik di sini, ya, dan juga seperti diketikkan oleh Kang Dasapta bahwa Google Docs di atas bersifat publik, bisa disunting oleh semua peserta yang hadir atau berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, tidak ada hal-hal yang menjadi pertanyaan, sebelum kita tutup, saya mohon sekali lagi Kang Dasapta mungkin closing statement, Kang, kata penutup terkait dengan open access ini, paling tidak pesan Kang Dasapta itu apa bahasa orde barunya, ya, memanusiakan manusia. Jadi ini sebenarnya open access ini adalah bahagian dari rasa kemanusiaan kita, ya. Kalau kita di rumah mengajari anak-anak kita jangan melihat orang dari bajunya, berarti jangan melihat jurnal dari Q-nya, ya. Itu nanti Kang Dasapta akan koreksi kalau saya keliru. Silakan, Kang. Baik, jadi Ibu dan Bapak, sains terbuka ini sebenarnya bukan sains yang baru, tapi adalah cara kita melaksanakan sains, ya, setiap hari kita itu caranya adalah sains terbuka. Jadi mestinya kata-kata terbuka itu enggak perlu, karena sejak kita diajarkan tentang ilmu pengetahuan, ya, sejak SD mungkin TK selalu ada kata-kata terbuka sudah di dalamnya. Anda tahu sesuatu, sebarkan, kan begitu, ya kan? Jadi sebenarnya kata-kata terbuka itu satu saat harus dihapus, karena sains sudah seperti ini mestinya, gitu ya. Bisa di create, bisa dievaluasi, bisa dikoreksi, gitu ya. Nah, kenapa tiga ini jalan? Karena ya kita manusia, gitu ya. Bisa salah, ya kan? Bisa lupa, begitu ya. Dan dengan sains terbuka, maka semuanya bisa terlihat transparan, orang bisa memperbaiki, bahkan memperbagus, begitu ya. Jadi begitu ya, sains terbuka itu adalah sains yang untuk kemanusiaan sebenarnya, ya, sebagai misi awal dari sains ketika pertama kali dicetuskan. Gitu. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Dasapta. Bapak Ibu, jadi open science bukan sesuatu yang baru, hanya saja sejak awal kita ingin menjadikan
misi awal sains itu adalah keterbukaan. Ketika kita bergelut dalam ilmu pengetahuan, tentu tujuan awal kita adalah bagaimana meneruskan ilmu pengetahuan itu bisa berlangsung dari generasi ke generasi, bukan seperti guru silat. Guru silat itu menyimpan satu jurus pamungkas, karena kalau itu diberikan kepada muridnya, dia akan kalah dan seluruh ilmunya sudah diturunkan. Ya, sementara kita ini guru, dosen, peneliti, semua informasi yang kita dapatkan itu harus diteruskan ke generasi sebelumnya. Sebagaimana yang ada di Google Scholar itu biasanya berdiri di atas bahu raksasa. Itu dari mana ya? Newton atau saya kurang paham itu. Tapi, lupa saya juga. Ya, dari satu ilmuwan bahwa kita berdiri di atas bahu raksasa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan kita semua bergabung. Ada presensi di kolom chat itu. Jika Bapak Ibu memerlukan sertifikat, silakan juga diisi. STI66 dan Forum Dosen Indonesia menyiapkan itu sebagai bukti keikutsertaan dan partisipasi Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kang Dasapta, saya mohonkan ke beliau untuk memberikan paling tidak pengantar kepada kita. Mudah-mudahan suatu waktu di sela-sela kesibukan beliau mengajar dan juga lari, beliau boleh berbagi waktu kembali dengan kita, paling tidak karena beliau memiliki kaitan emosional dengan kita di Timur Indonesia, sehingga beliau sangat paham sekali bahwa terjadi disparitas ya perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan antara Jawa dan luar Jawa. Dan kalau kolega-kolega kita di Jawa senantiasa terbuka dan mau bergandengan tangan dengan kita, saya kira dalam satu titik tertentu nanti perguruan tinggi yang ada di luar Jawa juga akan sama dan bersanding dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf atas segala kekeliruan jikalau dalam memandu ya acara ini ada yang salah. Itu YouTube-nya Kang Dasapta sudah ditautkan di chat. Silakan nonton tapi tidak wajib like. Tidak wajib subscribe. Tidak wajib. Ya. Jadi silahkan, kalau artis-artis yang lain ataupun YouTuber yang lain, selalu like, comment, and subscribe. Ya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Bu dan Bapak. Terima kasih.